الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. الحمد لله حمدا وشكرا لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita berbagai nikmat. Dan jikalau kita bandingkan seluruh nikmat itu dengan amalan kita kepada Allah, maka tidak akan pernah sebanding. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang terdahulu kita telah membicarakan pada ayat yang ke-221 dalam surah Al-Baqarah, di mana dalam ayat tersebut telah jelas Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada kita bahawa pemilihan dalam berumah tangga hendaklah diasaskan oleh iman. Hamba yang apa ni, dan Allah melarang kita mendirikan rumah tangga atau mengahwini orang-orang yang kafir atau perempuan-perempuan musyrik. Kerana perempuan-perempuan, hamba-hamba abdi perempuan lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ada pada mereka itu keindahan rupa paras, keturunan dan sebagainya. Di sini jelas kepada kita dan juga dilarang kepada wali-wali mengahwinkan anak-anak perempuan mereka atau perempuan-perempuan mereka kepada orang-orang kafir, sehinggalah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah yang kita bicarakan pada minggu yang terdahulu berkaitan dengan peri pentingnya pernikahan atau perkahwinan tadi dalam membentuk generasi, dalam membentuk anak-anak orang Islam. Awal lagi isteri itu kena kita pilih. Dan kita telah membicarakan tentang bagaimana iman yang menjadi asas utama dalam pemilihan itu. Dan maksudnya kepentingan dari segi agama itu. Kerana itu, selain daripada ayat tersebut, Nabi SAW menegaskan bahawa nikahilah, dinikahi perempuan itu kerana tiga perkara. Dikahwini perempuan itu dengan empat perkara, arba'ah. Kerana harta, kerana kecantikannya, kerana hartanya, kerana keturunannya dan kerana agamanya. Maka pilihlah agamanya, maka akan tenang. Fasfar zatiddin taribat yadak. Pilihlah kerana agama, kamu akan tenang, tidak akan sakit kepala. Jadi pada minggu ini, kali ini kita akan teruskan lagi renungan pada ayat yang ke-222 dalam surah Al-Baqarah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يسألونك عن المحيض Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum haid. Katakanlah wahai Muhammad, darah itu suatu benda yang jijik dan mendatangkan kemudaratan. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, yakni jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang mahid. Setengah ulama menyebut bahawa al-mahid maksud dia darah haid itu sendiri. Ada kata al-mahid makna tempat keluar darah tu. Ada kata al-mahid merupakan waktu keluar. Tapi semua itu balik kepada tentang haid, tentang darah yang keluar daripada wanita. Perkataan haid mari daripada perkataan hadah, iaitu suatu yang mengalir, ya? Jadi bertanya, orang Islam bertanya kepada Rasulullah tentang hukum haid, iaitu menggauli isteri dalam keadaan haid. Kenapa timbulnya pertanyaan ini? Ya, kalau kita pakai baca je, kita kata oh warna parok lah, eh? Ya. Sampai dalam keadaan gitu pun tanya lagi, boleh tak? Tak, bukan masalah tu. Jadi diriwayatkan daripada Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Anas bahawa orang-orang Yahudi ketika isteri mereka datang, hey, mereka dok makan bersama, dok tidur bersama, gitu. Jadi turunlah ayat, ayat ni, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, maka jawablah wahai Muhammad, jauhil, sesungguhnya haid itu adalah kotoran yang memudaratkan, maka jauhilah isteri kamu ketika dia sedang haid. Lepas tu wahyu ni Nabi kata isna kullu syai illa nikah, buatlah benda kepada isterimu, jangan nikah saja. Mana dan nikah dah kan, jangan nikah pun. Nikah di situ maknanya jangan sumbat go je, main bola nak apa. Jangan sumbat go. Jadi buatlah benda pun, main bola tapi jangan sumbat go. Tu je maknanya. Nah. Jadi boleh buat benda apa juga melainkan pada kemaluan. Main bola tak apa, tapi jangan sumbat go. Kalau sumbat go dia jadi haram selalu. Nah. Jadi orang Yahudi marah. Marah orang Yahudi. Pasal apa ni, lain semua daripada kita ni. Turun ni lain, semayang lain, kiblat lain. Lain semua daripada kita. Dia pusing semua. Nah. Dia pusing semua lain daripada kita. Jadi
timbullah kemarahan dari hati orang Yahudi kerana kesalahan daripada mereka. Jadi hukum akal ni bukan Nabi reka. Kalau kita tengok banyak dalam Quran, Nabi jawab apa dia sebut balik. Ayat ayat kopi tu, ayat benda ni, ayat benda saling seterik. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Apa nak ulang balik? Allah kata ke dia kan, patutnya dia pergi depan orang Allahu ahad, Allah itu esa. Apa dia sebut balik? Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Nak tunjuk ni bahawa Nabi Muhammad ni bukanlah mereka Al-Quran. Dan Nabi SAW sangat jujur. Raja tengok tak cerita Pak Belalang, jujur Pak Belalang. Bila Tok Mulu mari, Tok Mulu tanya, ayah mana? Bapak kamu mana Belalang? Dia tanya. Dia pun masuklah rumah. Ayah dia kata, mukabar ayah tak ada. Bapak kata, kamu bilang sama Tok Mulu, bapak tak ada. Lepas tu, Belalang pun keluar. Keluar dia kabar kepada Tok Mulu. Tok kata, bapak bilang dia tak ada. Jadi dia tolong kopi tu. Maknanya kejujuran budak ni, dia cerita ayat sama tu. Dari Nabi SAW tak tambah, tak reka. Apa yang turun pada dia, dia sebut balik. Itulah jujur. Qul huwallahu ahad. Dia pun sebut qul huwallahu ahad. Siapa kalau kita hari ni pun qul huwallahu ahad. Tak boleh dia kata Allahu ahad saja. Sebab Allah kata ke dia qul huwallahu ahad. Dia pun yang kabur lah Allahu ahad. Tak payah sebutlah katakanlah wahai Muhammad tu. Tak payah lah. Tak. Dia sebut juga. Sama dengan belalang tadi. Tak. Dia kabur tu. Bapak bilang bapak tak ada. Tak. Ayah kabur dia tak ada. Ayah kata dia tak ada. Betul-betul. Ayah mu mana? Ayah kabur dia tak ada. Budak lah. Budak kabur gitu. Habis pecah. Pecah sebenarnya. Sebab budak dah kena nyelak. Jujur. Itulah apa yang ada pada Rasulullah SAW gitu. Bukanlah macam budak. Tapi kejujuran tu. Kejujuran tak ada. Ada dari tak, tidak ada khianat langsung di hati Nabi. Apa yang disampaikan oleh wahyu, Nabi sebut sebiji, sebutir-sebutir pada kita. Ya. Jadi kalau kita kok pelik lah. Kalau orang tanya, mak nak game mana tu? Kita kabur pula. Mak nak game mana tu, ajuk orang pula. Sama sebiji gitu. Jadi itu bila bertanya kepada Nabi, bukanlah Nabi jawab dengan akal, tapi Nabi tunggu wahyu. Dan bila datang wahyu, sebab tu yas'alunaka qul, yas'alunaka qul, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh. Tanya mereka, bertanya kepada wahai Muhammad, maka jawablah, maka katakanlah kepada mereka. Mana Nabi sebut, tak sebut. Patutnya bila tak ayah cerita dah. Patutnya Nabi kata huwa azam fa'tazilun nisa fil mahi. Nabi jawab gitu je. Tak. Nabi sebut katakanlah. Mana sama dan ejah jujurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sampai ke kita Al-Quran seperti mana dia diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahid, katakanlah wahai mahid, wahai Muhammad, bahawa mahid itu waktu orang puan mari bulan tu, waktu haid itu ataupun tepat haid tadi tu keluar, adalah yang keluar darah haid tadi, darah itu merupakan kotoran yang memudaratkan. Maka jauhilah isteri kamu dari ketika dia keadaan. Jadi Imam Nawawi sebut kalau ada orang menghalalkan jima ketika haid, maka boleh jatuh kufur.
Maknanya sepakat orang kita ni bahawa ini adalah satu yang haram. Yang haram. Tak ada lagi pandangan-pandangan yang kuat yang mengatakan bahawa ada khilaf. Sama ada yang kata boleh atau boleh tidak. Jadi kita haram hukumnya menggauli isteri pada kemaluan tu, melakukan hubungan suami isteri ketika orang perempuan sedang isteri dalam keadaan haid. Ya. Tapi Nabi sebut isna kulla syai illa nikah. Buatlah apa-apa pun selain daripada nikah. Nikah di sini bukan nikah akad nikah tu. Ya, selain daripada jima. Buatlah apa-apa lain. Ya. Di sini timbul pandangan pendapat ulama. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada dua pandangan. Ada pandangan yang membolehkan untuk menggauli isteri tadi kecuali jangan jima saja. Boleh menggauli isteri, jangan buat hubungan suami isteri saja. Boleh main bola, jangan sumbat gol. Boleh main bola, jangan sumbat gol. Ada pendapat lain dalam mazhab Syafi'i daripada pusat ke lutut. Pusat ke lutut tidak boleh digauli. Menggaul pusat ke lutut, apa yang izar di bawah kain antara pusat hingga ke lutut, tak boleh kacau situ. Orang kita tak boleh kacau dia, isteri, isteri pun tak boleh kacau kita juga daripada pusat ke lutut. Sebab hak tukar kacau pun naik metal, hak kena kacau pun naik metal juga. Jadi bila naik metal ni mudah kelecoh. Nah, jadi pendapat yang ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, kalau ikut Imam Nawawi sebut boleh buat apa saja kecuali jangan jima. Nah, tapi dia masuk juga dalam mazhab Syafi'i lah, tidak boleh kita gauli isteri kita ketika haid daripada pusat hingga ke lutut. Kita boleh main bola tapi tak boleh lama duduk dalam kotak D. Nah, kotak D tu tak boleh pergi belegor situ. Dia takut mari orang petah kena buah penalti juga. Kena penalti juga. Jadi hak tadi boleh main bola, tak boleh sumbat go. Hak ni boleh main bola tapi tak boleh main di petok D tu. Bahaya. Di petok D. Sebagaimana dilarang suami menggauli isteri dia daripada pusat ke lutut, begitu juga isteri dia dilarang juga menggauli suami dia daripada pusat hingga ke lutut. Ada satu pandangan. Jadi ada orang yang pegang pendapat yang kuat. Kitab-kitab lama pun banyak sebut tentang pendapat yang kuatnya pusat hingga kelutut, tapi tanpa menafikan bahawa ada juga pandangan dalam mazhab kita, iaitu Imam Nawawi sebut boleh buat apa ni, boleh gauli isteri tapi tak boleh melakukan persetubuhan, dengan erti kata tidak boleh jima. Boleh main bola tapi tak boleh sumbat gol. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia menciptakan orang puan begitu. Dia tak sama dengan orang lelaki. Ada setengah pendapat ulama sebut kerana bila mari bulan tadi dia letih, lemah tubuh dia. Dan itu dia diharus, dia tidak diperintahkan untuk solat ataupun berpuasa ketika mari waktu itu. Nah, fitrah Allah buat macam tu bagi orang puan. Dan Allah lah yang mengetahui pengharaman benda ni. Dan Allah yang Allah telah bagi tahu kepada kita tentang mudaratnya benda ni. Nah, dari segi saintifik memang mudarat lah. Ya, sebab apa? Sebab darah yang keluar, darah haid ya, bukan darah penyakit, bukan lain lah. Darah haid yang keluar tadi dia merupakan sel-sel mati di dinding rahim tu yang tidak disenyawakan, lalu dia keluar kotoran tadi dan terdedah kepada banyak bakteria, banyak kuman. Gitu. Jadi jangan kita melakukan perkara tadi. Jadi asalnya orang Yahudi berbeza dengan orang Islam, mereka dok kacau tu. Orang Islam boleh masuk, makan masuk boleh. Boleh
apa, tidur sama boleh, tak boleh belaka kecuali illal nikah, Nabi kata tu je boleh belaka. Dia masuk boleh, dia jerang pala boleh, boleh belaka, tak ada masalah. Tapi orang Yahudi bila tekoh ni, dia tinggal tu, makan pun duduk asing, tidur pun asing. Kita Islam tidak begitu. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Dan janganlah kamu dekati mereka, janganlah kita dekati isteri-isteri yang haid tadi, sehinggalah dia telah suci. Sehinggalah dia telah suci. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita melakukan hubungan suami isteri ketika haid, tetapi tidak melarang keseluruhannya. Nah, waktu tu saja suruh bersabar. Sama juga berpuasa, bukan dilarang melakukan persetubuhan tu pada malam pun, siang saja, malam boleh balik. Jadi waktu itu Allah SWT melarang. Jadi orang yang beriman, mereka kena lari daripada ni. Mereka kena jauhi daripada melakukan benda ni bersama-sama dengan isteri mereka ketika ketika apa ni, ketika waktu keluar. Fa iza tatahharna. Kalau kita tengok situ, yang pertama disebut hatta yathhur, sehingga dia suci. Fa iza tatahharna. Daripada dua akar kata berbeza. Kalau terjemah Melayu, suci belaka. Tapi bahasa Arab berbeza situ. Hatta yathhurna, sehingga mereka suci. Daripada perkataan tahara. Fa iza tatahharna, dan apabila mereka suci pula. Tapi tatahharna daripada perkataan tahara. Tadi tahara, tahara, benda beza. Beza tahara ialah mereka suci daripada haid. Tapi wa iza tatahharna, setelah mereka bersuci, yakni mereka sudah membersihkan diri dan mandi wajib, akad adat. Mandi wajib. Yang tadi dia jangan dekati sehingga suci. Tapi yang fa iza tatahharna, makna apabila mereka bersuci di situ, maksud suci itu ialah mereka sudah akad adat, mereka sudah mandi wajib dan membersihkan diri mereka. Fa'tuhunna min haisu amarakumullah. Maka kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Setelah suci bersuci, maknanya sudah mandi wajib dan sebagainya, dah akad adas, maka hendaklah kamu gauli, datangi mereka seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kebanyakan ulama menyebut ini adalah keharusan, tetapi Ibnu Hazmi mengatakan ini satu perintah. Bila sebut satu perintah wajib, apabila isteri kita mandi wajib selesai, maka wajib kita datangi dia selalu. Datangi, faham tu? Bukan datang saja maknanya. Maknanya nak pergi sumbat gulah. Gitu. Jadi kalau ikut pendapat Ibn Hazmi, fa'tu min haisu amarakumullah ni ialah perintah. Maknanya bila isteri tadi sudah selesai mandi wajib dan selesai hadah dia, haid dia habis, maka suami dia wajib mari lalu.
Lah. Mari, marilah. Bukan mari ajak main dang. Mari, mari maknanya mana menggaulilah. Bukan ajak main catur gitu mari. Mari bergauli isteri lah wajib. Wajib melakukan persetubuhan maknanya. Nah. Kalau ikut pendapat Ibnu Hazmi. Tapi jumhur ulama maknanya melihat dari segi kaedah usul apabila suruhan selepas larangan membawa di sini konteks ni maksud dia keharusan. Apabila isteri kamu sudah bersuci maka bolehlah kamu datangi mereka. Nah, seperti kita kata larangan jual beli pada solat jemaah. Nah, izanu dia li ya ayyuhallazina amanu izanu dia li solati min yaumil jumaah fas'au ila zikrillah wa zarul bait. Nah, Allah suruh kita tinggal jual beli, terus pergi kepada sembahyang jumaah. Nah. Tapi wa iza qadaitum solah apa ni fantashiru fil ard. Nah. Maka selepas kamu sembahyang hendaklah kamu bertebaran fantashiru fil ard. Wa iza qudiyatis solah iza qudiyatis solah fi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bayt. Ha. Ha. Asyik iza nudiyatis solah fi yaumil jum'ah fas'au ila